Nah, ini booknya berhasil ya teman-teman ya. Nih, ini booknya berhasil ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas book Mobile Legends lagi. Hari ini itu ada dua book terbaru. Yang pertama ada Digi dan yang kedua ada Rafaela. Oke, di sini kita coba book Digi dulu ya. Kita cobanya di custom. Di sini kita pakai Digi. Jadi untuk book Digi itu terdapat di tubuhnya ya, dimana tubuh Digi ini nggak bisa ditembak sama turret musuh. Dan ini aneh banget ya, turret musuh itu nggak bisa nembak tubuh Digi. Oke, jadi untuk cara melakukan booknya itu kayak gini. Yang pertama di sini kita pergi ke turret musuh. Nih, kita pergi ke turret musuh dan kita pancing Zilongnya. Kita pancing. Oke, sampai mati ya. Sampai mati lalu reset level. Nah, ini kita udah reset level dan ini kita masih mati ya. Ini sekarang kita masih mati. Kita tunggu aja 2 detik, 1 detik. Nah, ini sekarang udah hidup lagi. Kita sekarang udah hidup lagi dan kita lihat dan tada. Ini booknya berhasil ya. Ini turret musuh nggak bisa nembak tubuh kita. Ini kan seharusnya kalau kita pergi ke turret musuh itu otomatis kita langsung ditembak ya sama turret musuh. Nah ini di booknya turret musuh nggak bisa nembak tubuh kita. Tapi sayangnya booknya ini cuma bisa dilakukan di custom ya, nggak bisa dicoba di ranked ataupun di klasik. Ini kalau bisa di ranked mah enak banget ya, kita bisa nge-push tanpa takut mati. Oh iya, ini skill satunya juga ngebook ya. Nih. Tuh, ini bintangnya tiba-tiba hilang teman-teman. Oke, ini kita naikin level dulu. Nah, ini sekarang udah naik level ya. Dan turret masih nggak bisa nembak tubuh kita. Nih, skill satunya ngebook. Tuh, itu bintangnya tiba-tiba hilang ya. Seharusnya di sini ada bintang, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Kalau skill 3 normal sih. Skill 3 ataupun skill 2 itu normal, tapi skill satunya ngebug, bintangnya tiba-tiba hilang. Oke, sekarang kita lanjut untuk book kedua yaitu book Rafaela. Oke, di sini kita pilih Rafaela ya. Kita pakai Rafaela. Dan musuhnya itu kita pilih Johnson karena booknya itu terdapat di hero Johnson. Oke, jadi book Rafaela itu terdapat di ini ya, di killnya, dimana musuhnya itu bisa dapat Shafek sampai ribuan kali dari Rafaela. Nah, jadi untuk langkah pertama di sini kita ambil satu skill, itu terserah kalian mau ngambil skill 1 atau skill 2. Untuk langkah selanjutnya di sini, bentar. Untuk langkah selanjutnya kita pergi ke turret musuh ya. Kita pergi ke turret musuh. Kita matikan Rafaelanya nih. Oke, kita pancing Johnsonnya. Pancing. Lalu kita reset level. Nah, ini kita reset level. Kita gunakan skill 2. Nah, ini booknya berhasil ya teman-teman ya. Nih, ini booknya berhasil ya. Di sini Johnsonnya bisa dapat Shafek sampai ribuan kali dan ini nggak berhenti berhenti. Tuh, ini nggak berhenti berhenti ya. Ini Johnsonnya terus dapat Shafek. Tuh. Di sini kita udah mati sampai 60 kali, 70 kali, woi. Dan ini aneh banget ya booknya ya. Oke, kita coba pancing ke bawah. Ayo John ke bawah John. Waduh woi, nggak bisa gerak woi. Nah, ini kita udah mati sampai 100 kali anjay.
Dan wow, ini udah 1000 kali mati teman-teman. Di sini kita udah mati sampai 1445 woi. Ini mati terbanyak saya selama di Mobile Legends ya. Biasanya saya mati palingan 10 atau 20. Nah, ini matinya sampai ribuan kali woi. Dan ini Johnsonnya sampai dapat safek ribuan kali ya. Tapi sayangnya bug-nya ini cuma bisa dilakukan di custom ya. Bug-nya ini nggak bisa kalian coba di ranked ataupun di klasik. Jadi bug-nya ini cuma untuk seru-seruan aja di mode custom. Oke deh, mungkin untuk video kali ini cuma sampai di sini dulu. Nanti kalau ada info lagi saya akan kasih tahu lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Daihal dari Zin pamit. Sampai jumpa.